Benang sih. Oke guys, selamat datang kembali di channel Bukan YouTuber. Nah, kali ini kita akan unboxing baterai senter. Nah, jangan lupa gunakan gunting. Ya, nah, perlahan kita buka, hati-hati ya guys, jangan sampai ada yang rusak karena kegunting. Nah, kita kemarin beli baterai untuk kelengkapan berburu. Kalau misalkan malam-malam berburu pakai baterai senter kayak gini. Ini satu, dua. Nah, kita kemarin niatnya beli satu, tapi kebetulan mumpung gratis ongkir ya, kita pasin sekilo jadi belinya 10. Nanti kita akan cek satu persatu kualitasnya. Kemudian juga nanti kita akan beli perlengkapan berburu di siang hari, itu kayak semacam golok kecil ya, tapi kayak pedang bentuknya gitu kan, jadi serba guna gitu lah. Nah, belinya di mana? Di online shop ya ini ya, belinya banyak yang murah-murah harganya. Nah, ini udah ada 10 nih semuanya. Kita buka satu persatu. Nah, senternya seperti apa? Nah, kita lihat satu persatu. Nah, seperti ini ya, terus bagus ya, terus nyalanya seperti ini, dan ada seperti lampu neon juga LED tapi ya bentuknya. Oke, nah, kita satu persatu, mudah-mudahan semuanya bagus dan tidak ada yang reject atau harus diretur ya, karena ribet nanti kalau diretur urusannya. Nah, jadi pastikan saat beli itu di toko yang istilahnya punya rekam jejak yang bagus lah gitu. Nah, ini bagus. Nanti rencananya sih kalau misalkan kita butuhnya satu, kan sisanya pasti ada 9, nanti kita jual lagi lah begitu, kurang lebih ya, lumayan kan gitu. Gak apa-apalah jual sejenis, seharga beli juga gak apa-apa, penting niatnya sambil buat perlengkapan buru-buru. Tapi kalau ada yang mau kita jual ya, masih bagus, lumayan mantep ya. Nah, ini yang ke-6 berarti. Nah, wah, ini mah mati ini, harusnya ini dicas dulu mungkin, atau dicek ya, mudah-mudahan mau dari cek, nanti kita cas dulu aja. Aduh, ini jelek guys, nanti mudah-mudahan bagus lah setelah dicas. Ini dicasnya sekitar 30 menit, ini udah full ya baterainya, dan terangnya juga bagus. Ini juga bagus ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya, ada kabel charger, ada gantungannya, ada wadahnya juga. Jadi insya Allah aman lah ya, kalau kena benturan kan ada wadahnya juga. Nah, jadi seperti itu ya guys, terima kasih sudah menyaksikan. Nah, ini yang ke-8, yang ke-9 sorry, yang ke-9. Nah, ini yang ke-10. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel Bukan YouTuber. Jangan lupa subscribe,